Iwan dan Ahwat masih di acara selalu bersama tokoh, bersama tokoh kita hari ini. Pak Hamid Patilima Lima, uh, Pak Hamid kalau yang mendengar uh, siaran kita nih psikologi anak biasanya. Mereka mengatakan, iya memang bagus sekali itu semua yang diajarkan Pak Hamid, tapi kok sepertinya terlalu idealis ya gitu. Padahal sepertinya kalau yang saya dengar dari cerita Pak Hamid gitu ya, Bapak dan istri Ibu Sri Wahyu ini bisa kok mengaplikasikan teori-teori yang Pak Hamid ajarkan di siaran psikologi anak di dalam keluarga Pak Hamid sendiri. Itu sebetulnya tergantung kita melihat karena. Atau mendengar, atau mempraktikkan. Karena itu, sebetulnya informasi yang saya sampaikan itu sebenarnya informasi yang apa adanya di kehidupan sehari-hari. Tetapi karena itu tidak lagi menjadi uh, perhatian uh, ayah dan bunda untuk minimal membaca buku-buku, atau berbagai literatur, atau yang paling dekat di rumah kita itu adalah Al-Qur'an dan berapa uh, hadis yang merekam sunnah-sunnah uh, nabi itu yang kemudian kita tidak terupdate yang ada hanyalah pengalaman-pengalaman yang keseharian yang ada yang itu kemudian kalau kita telusuri itu tidak ada hal-hal yang lagi menghargai uh, uh, anak sebagai manusia jadi ayah dan bunda pokoknya pokoknya. Jadi apa yang ada di pikiran dulu eh, aku sering dimarahi. Nah, itu yang kemudian dipraktikkan. Padahal bunda eh, melotot saja itu tidak diperkenankan hmm. karena siapa lagi yang akan eh, menghargai menghormati anak kita kalau bukan kita yang dipercaya oleh Allah. Dan informasi yang seperti itu kita kemas dalam berbagai pemenuhan hak anak memang terkesan agak ideal. Memang itu kendak uh, alam. Itu memang sunatullah seperti itu tapi karena di memori kita di referensi yang kita baca itu tidak ada lagi yang menyentuh hal-hal seperti itu yang kemudian menjadi terasa asing dan menjadi terasa asing dan itu yang kembali lagi kita seperti zaman jahiliyah lagi hal-hal yang pokoknya dulu sudah dipraktekkan oleh kakek nenek kita oleh orang tua kita yang kita tidak tahu uh, kepastian kebenaran dengan adanya prinsip-prinsip uh, yang kita diskusikan setiap uh, hari Senin dua minggu sekali sebetulnya uh, mentransformasikan apa yang ada di uh, Quran kalau orang mau mem masih membaca Quran terutama terjemahannya lalu mau mendalami itu yang kemudian oleh beberapa pemikir internasional kesepakatan-kesepakatan yang sunatullah itu yang kemudian dikemas dalam bentuk konvensi. Jadi kesepakatan internasional. Seperti Bunda, anak tidak boleh dibeda-bedakan. Di sisi Islam akan kita tidak boleh uh, bersikap diskriminasi. Lalu kita harus selalu menghargai pandangan anak itu prinsip di dunia internasional Di Quran Melalui surat uh, Asyafat Dan tentang Nabi Ibrahim bersama Ismail putranya Untuk berdiskusi Sampai ke hal untuk uh, Menghilangkan nyawa anaknya Dia harus mendiskusikan Lalu terkait dengan Hal apa lagi bunda uh, Selalu untuk Kepentingan terbaik Anak kita di Quran memastikan apa Bunda banyak kan jangan sampai kita meninggalkan anak kita dalam uh, kelemahan jadi ayah dan Bunda di rumah Insya Allah kalau kita selalu memikirkan uh, anak kita lalu apa apa yang kita lakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak lalu yang paling penting kita selalu mengupdate informasi untuk menambah pengetahuan kita lalu kemudian kita mendalami keterampilan untuk bagaimana nih cara enak menyampaikan informasi yang sangat ideal ini ke informasi yang mudah dipahami oleh setiap orang terutama anak kita jadi dari uh, informasi apa misalnya pentingnya kita sholat lima waktu itu kan perintah tuh Pesannya memang itu perintah, tapi sebetulnya itu cara Allah uh, untuk bagaimana kita mengkomunikasikan segala hal. Pada hmm. permasalahan kita komunikasikan dengan Allah. Anak juga punya masalah. Ibu dan uh, ayah punya masalah. Bagaimana tuh? Kalau Allah lewat sholat komunikasi. Kalau dengan anak... Harus lewat komunikasi, keterampilan berarti kita harus mendalami keterampilan uh, minimal public speaking. Kalau kita sulit berkomunikasi awal-awalnya, harus mengeluarkan uang banyak untuk kursus, beli aja cermin, kita berdebat aja di depan cermin sendiri, masukin di kamar mandi, kamar mandi terus dibesarkan uh, Kerangnya kita disitu memastikan. Dipahami nggak omongan kita? Lalu yang paling penting terakhir Bunda tentang sikap. Ini yang obrolan kita setiap hari senin itu hanya fokus di situ Bunda. Pasti saya selalu ingatkan harus berdialog, berkomunikasi. Bas, eh, basis atau dasar eh, kita menjalin komunikasi dengan orang lain kan harus dialog. Dialog, coba Bunda. Ingin menyampaikan sesuatu tentang hal yang baik terus dengan cara yang kasar, mudah dipahami tidak? Itu yang harus kita bangun. Memang, uh, ya, sekarang kedengaran asing tetapi Bunda Fitri jangan khawatir. Awal-awal uh, uh, kami meyakinkan. Kementerian lalu meyakinkan sekarang pemerintah daerah mau menjadikan kabupatennya menjadi kabupaten dan kota layak anak itu dulu, agak sedikit eh, berat. Tapi alhamdulillah, eh, dengan kemudahan yang diberikan oleh Allah, itu bisa terwujud. Kenapa ada satu rahasia yang ini sebetulnya, tepatnya yang membahas ini, para... Eh, tafsir Quran, tapi saya belum lihat uh, tafsir kontemporer untuk membahas satu surat khusus yaitu surat al-Balad tentang kota. Kalau kita baca di sana, menginformasikan bahwa ayah itu harus mentransformasikan apa yang diketahui yang terbaik dari uh, uh, kakek nenek itu dipastikan sampai kepada cucu atau kepada anaknya itu ada pesan di situ. tapi saya tidak lihat uh, tafsir yang kalau saya menafsirkan bahaya saya. yang kedua ini yang menarik bunda. Aku memberikan sepasang mata, sepasang mata buat apa bunda? untuk melihat apa-apa yang positif, yang negatif. lalu kata Allah Aku berikan kamu sepasang bibir dan satu lidah. Artinya, apa yang kita lihat itu harus kita komunikasikan. Untuk menjadi sebuah kota layak anak, itu di kota yang baik itu, aku beri, Allah menyebutkan, aku beri kamu dua jalan, jalan yang sukar dan ada jalan yang mudah. Yang sukar itu lagi mendaki, itu Artinya, salah satu yang diperintah membebaskan uh, budak-budak. Ah, oleh ILO, kalau kita mengikuti kesepakatan internasional melalui konvensi ILO 182 yang kita bahas tadi, itu menghapuskan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk. anak. salah satunya adalah pekerja rumah tangga anak. Lalu, di surat Al-Balad itu ada. Satu hari makan bersama anak yatim dan fakir miskin. Itu kalau kita jalankan, kita cuma ada, Bunda, di keseharian kita sepuluh Muharam untuk uh, hari uh, yatim, tapi cuma biasanya seremoni. Hmm. Seharusnya itu bupati, kepala daerah, uh, apa siapa lagi itu yang kemudian mewujudkan apa yang ada di surat al-balad sekarang itu oleh saya salah satu orang yang terlibat menjadi tim juga itu juga saya komunikasikan dan semoga ada yang mau dengar di acara ini dan kemudian itu memperhatikan surat al-balad dan terutama teman-teman yang di pusat Studi uh, Ma'arif yang beberapa uh, tahun belakangan uh, melakukan evaluasi sebuah kota itu disebut se uh, Kota Islami. Kalau tidak menggunakan instrumen surat al-balat, uh, risetnya itu dipertanyakan. Demikian, Bunda Fitri. Masya baik Pak Hamid, sebagai penutup nih. Uh, apa sih kalimat atau nasehat orang tua pak Hamid yang tidak pernah bapak lupa yang kira-kira ingin dibagi dengan pendengar dan pemirsa kita yang saya tidak lupa dari ayah dan muda saya itu menghargai uh, orang lain yang yang kemudian menjadi uh, hal yang sangat penting yang kemudian memaksa saya bagaimana kalau saya ketemu uh, anak itu harus selalu tos itu tos itu bicara uh, komunikasi yang sangat simpel tetapi uh, anak langsung mau uh, dekat dengan kita tapi hati-hati uh, orang dewasa juga kita harus perhatikan orang yang suka tos, -tos itu uh, kita harus awasi juga orang dewasa karena sekarang berkembang uh, para feelvil meskipun itu menjadi masih menjadi satu hal yang diperbincangkan. Itu Bunda putri Baik. menghargai, menghormati orang lain. Baik, terima kasih banyak Pak Hamid atas kedatangannya di acara sahur bersama tokoh. Insya Allah menginspirasi bagi kita semua ya Pak ya. Dan terima kasih juga kepada seluruh pendengar dan pemirsa Rasil dan juga Rasil TV. Semoga Anda semua menikmati acara di pagi hari ini. Uh, akhir kata saya Nur Fitri Taher, serta Rian dan Neza undur diri. Subhanakallahumma bihamdika. Syahadu ilaha ila anta. Astagfirullah wa ilaik, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.